Gak ada peron siapa? Gak apa-apa ya? Apa-apa. Tidak bagian peron. Halo teman-teman, saka. Oke, selamat pagi semuanya, shalom alaikum. Saya ucapkan dari stasiun besar Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya mau naik kereta api Sawunggali dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Ciledug. Bagaimana keseruannya? Tonton videonya dan jangan di skip. Tapi Sawunggali sudah datang di jalur nomor 2 teman-teman, dan tadi datangnya jam 8:53. Kereta api Sawunggali akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:03 teman-teman, dan kali ini saya menuju Ciledug lagi teman-teman, dan semoga perjalanan kali ini tidak ada keterlambatan sama sekali. Oke, untuk hari ini kereta api Sawunggali memiliki stam formasi yang cukup panjang karena biasanya hanya membawa 6 kereta ekonomi dan 2 kereta eksekutif ya. Tapi untuk kali ini membawa sebanyak 7 kereta ekonomi dan 2 kereta eksekutif. Jadi jika di total itu kurang lebih 11 kereta teman-teman. 7 kereta eksekutif ditambah 2 kereta ekonomi, 7 kereta ekonomi ditambah 2 kereta eksekutif, ditambah lagi 1 kereta makan dan 1 kereta api pembangkit di belakang sana ya. Jadi totalnya adalah 11 kereta, karena biasanya Sawunggali itu hanya membawa 10 kereta teman-teman. Thank you.
Selamat kembali perjalanan Anda menuju stasiun Bumi Ayu. Langsung sudah sampai Bumi Ayu, teman-teman. Oke, kita keluar sebentar. Mau berhenti, teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini sudah sampai di jalur 4 stasiun Bumi Ayu. Dan bisa dilihat, stasiun Bumi Ayu saat ini sudah memiliki kanopi. Jadi tidak lagi kepanasan dan tidak lagi kehujanan, teman-teman. Dan juga bisa dilihat untuk peronnya, peron stasiun Bumi Ayu saat ini sudah mengalami upgrade, karena sebelumnya peronnya itu tidak sampai kereta 11, teman-teman. Karena sebelumnya peron stasiun Bumi Ayu ini bisa dibilang cukup pendek, teman-teman. Kita ketemu sama kereta api apa ya? Oh, iki Kutok Jaya Utara ketoi. Satu Kuto Jaya, satu Sawonggali, dua-duanya ini sama-sama asuhan Kuto Arjo. Kita mencoba untuk lihat kanopi Bumi Ayu. Kalau dilihat ini modelnya kurang lebih sama stasiun Kroya, teman-teman. Jadi sebagian itu overcapping dan sebagian lagi adalah shelter. Tapi yang membedakan adalah untuk overcappingnya cukup pendek ya. Tidak seperti Kroya yang overcappingnya cukup panjang dan lebar. Di premium ya Pak ya? Iya. Iya, nggak ada peron sih ya Pak. Oke teman-teman. Premium berapa ya, Pak ya? Sini. Ini paham ya.
Waduh. Waduh. Susah sekali teman-teman. Karena nggak ada peron ini kalau di jalur. Ayo, nggak apa-apa ya? Iya, makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Oke, sudah sampai Ciledug. Teman-teman, sudah sampai Ciledug, teman-teman. Tadi posisi kereta eksekutif 2 dan suruh maju ke kereta premium 6 karena tidak bagian peron. Ini keretanya kan masuk jalur 3 dan jalur 3 ini emang nggak ada peronnya, teman-teman. Jadinya akhirnya pakai tangga tadi ya. Oke, sekian perjalanan saya naik kereta api Sawunggali. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah.